fakta persidangan ungkap keaslian buku nikah Hilda Fitria dan Kris Hatta. Billy Syahputra diam 1000 bahasa. Dilansir Great Hot, Billy Syahputra pernah menyatakan penolakannya terhadap status pernikahan mantan kekasih Hilda Fitria. Ia yakin betul jika Hilda tidak pernah terikat pernikahan dengan Kris Hatta. Bahkan, Billy Syahputra sempat ingin membuat Kris Hatta jera atas perilakunya selama ini. Jadi di sini gua pengen buat dia, Kris Hatta, jera atas perilakunya karena dia terus-menerus menggunakan dokumen palsu untuk melakukan kebohongan publik, kata Billy Syahputra pada 10 Desember 2018 silam, sebagaimana dikutip dari Tribun Seleb. Selain hal itu, Billy Syahputra juga merasa tertantang untuk membuktikan kebenaran soal perselisihan Hilda Fitria dan Kris Hatta. Banyak yang nanya kenapa saya sangat membela Hilda Fitria, karena saya tahu cerita yang sebenarnya, tegas Billy Syahputra. Ya, selama kasus ini bergulir, banyak pihak yang menyayangkan dan menganggap bodoh karena terlalu membela Hilda Fitria. Namun, presenter tersebut menilai perbuatan dan sikapnya dalam membela Hilda Fitria adalah wajar. Gua membelakan wajar, ada orang di samping gue, dihujat, dihina, martabatnya diinjek-injek, dipermalukan sama orang yang benar-benar ada niat jahat, ujar Billy Syahputra. Namun, berbanding terbalik dengan sikapnya dahulu, kini Billy Syahputra diam 1000 bahasa saat ditanya mengenai dukungannya untuk Hilda Fitria. Apalagi dalam fakta persidangan pada hari Senin 20 Mei 2019 kemarin, KUA Jati Asih mengakui keaslian buku nikah Kris Hatta dengan Hilda Fitria. Dilansir dari Grid ID, Billy Syahputra pun memilih enggan memberikan komentar untuk status Hilda Fitria. No comment. Yang itu, kata Billy Syahputra saat ditemui di Kapten Tendian Jakarta Selatan, Selasa 21 Mei. Jika buku kutipan dan duplikat sudah dinyatakan asli, berarti Hilda Fitria saat ini masih berstatus istri sah Kris Hatta. Terkait kasus tersebut, lagi-lagi Billy Syahputra memilih menghindar. No comment, ujar Billy Syahputra sambil masuk ke dalam mobil.